Assalamualaikum dan selamat petang buat semua sahabat-sahabat, teman-teman, tak kira di mana pun korang berada, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei. Abang doakan korang berada dalam keadaan sihat walafiat dan di bawah lindungan Yang Maha Esa. Kali ni abang nak buat video review. Lama kan abang tak buat video review? Bukan apa. Satunya sebab tak ada bahan, tak ada konten pun. Kebanyakan review ni abang just share untuk korang, untuk adik-adik, untuk kawan-kawan, supaya korang dapat lebih info pasal setiap barang tu. Banyakkannya abang guna modal sendiri ataupun dengan bantuan kawan-kawan. So kalau ada company kat luar sana yang rasa korang nak abang bantu ketengahkan produk mancing yang korang ada, reel, line, lure, korang boleh contact abang lah. InsyaAllah abang boleh share. Kalau benda tu baik, murah, kita boleh share pada audience, pada followers-followers abang. So macam biasa, abang Jam dan Kasking. Abang bukan pro star ataupun tak di sponsor, tapi Kasking ni adalah salah satu jenama yang sedang meningkat naik. Harga murah, ada kualiti. Kalau tak percaya, korang tanya dengan English-English yang dah pakai barang dari jenama Kasking. Korang boleh join group Kasking English Malaysia. Dalam tu semua user Kasking. Jadi korang boleh tanya feedback dia orang macam mana, macam mana kualiti, setimpal tak kualiti Kasking dengan harga dia yang super marhain. Hari ni abang nak unboxing dan review sebuah lagi reel daripada Kasking. Okay, macam biasa kalau korang tengok kotak Kasking, kalau dia tulis CST kat atas ni, kategori CST, itu bermakna adalah casting ataupun bait caster. Model yang abang nak review ni adalah model lama, tapi dia antara yang paling ramai user dekat Malaysia ni dan paling orang suka, iaitu Kasking Royal Legend 2. Untuk pengetahuan korang, Kasking Royal Legend ni dia ada banyak versi. Royal Legend 2, Royal Legend, Royal Legend 2 200, Royal Legend GT. Setiap version tu dia ada kelebihan dan kekurangan dia sendiri. So macam Kasking Royal Legend 2 ni, dia ada kelebihan dia sendiri berbanding dengan yang lain. Tapi so far kalau dalam varian Kasking Royal Legend ni, Royal Legend 2 adalah paling ramai pengguna kerana harga dia murah dan kualiti dia tip top. So kita buka kotak ni, jom. So macam biasa, dalam kotak ada reel dan Kasking akan bagi loyalty program card. Korang boleh tengok sendiri bila korang beli. Stiker macam biasa, kemudian marking stiker untuk korang letakkan info mengenai line, bila korang tukar, berapa poundage line yang korang guna tu. Yang ini more kepada untuk reminder korang lah, kalau korang ni jenis pelupa. Okay, benda ni korang boleh tampal dekat mana-mana, dekat kotak, dekat papan atau sebagainya. As a reminder, untuk reel ni korang pakai tali poundage berapa dan bila korang tukar ataupun bila korang servis. Ini semua korang boleh tulis kat sini. Kasking bagi free saja. Kemudian kalau korang beli Kasking macam biasa, dia akan bagi instruction manual. Dalam ni cara nak spool tali pun dia ajar. Korang boleh tengok, boleh baca dan mahirkan. Last but not least, untuk setiap reel yang korang beli, tak kira apa pun brand, dia akan bagi, tereng, dia akan bagi schematic drawing. Dan ini adalah schematic drawing untuk Kasking Royal Legend 2. So macam gini lah rupa Kasking Royal Legend 2. So kalau korang tengok, color dia adalah color hitam. Yang jahatnya Kasking ni, color dia tau, dia punya coating ni, gloss dia tu memang jahat gila lah. Apa-apa versi pun, apa-apa model Kasking pun kalau keluar, abang tengok dia punya coating kilat dia, itu yang first ni biasa abang akan kalah. Lemah iman betul lah. Tapi memang Kasking dia punya coating memang jahat gila. Sekali pandang memang wah, terpikat bang. So untuk pengetahuan korang, Kasking Royal Legend 2 ataupun RL2 ni untuk singkatan dia, dia ada dua varian. Okay, dua varian tu dibezakan dengan ratio. Satu ratio 5, satu lagi ratio 7. Untuk ratio 5-4-1, dia ada left-handed, dia ada right-handed, dan colour dia adalah hitam. Kasking RL2 dia tak ada colour lain, semua colour black, gloss black. Kemudian untuk varian yang kedua adalah ratio 7-2-1, dia ada left dengan right-handed, dan colour dia juga adalah
hitam. Kalau korang tanya abang, dia punya saiz adalah compact. Walaupun compact, dia lebih besar dan lebih tinggi berbanding Kasking Spartacus 2. Kalau orang yang tangan besar, pakai Royal Legend ni memang cun-cun lah. So, kita tengok bahagian luaran dulu. Okay, dekat sebelah sini korang boleh nampak dia ada tulis Kasking. Ini adalah dia punya braking dial dia, minimum, maximum. Kemudian dekat belakang ni dia ada tulis dia punya bearing, 5+1 bearing. Dekat sebelah atas ni pula korang boleh nampak ada logo Kasking. Di bahagian tepi ni dia ada tulis Royal Legend 2 model dia. Kemudian kalau korang tengok dekat bahagian belakang, dia ada tulis gear ratio 721, sama ada 721 ataupun 541 lah. Okay, yang ini 721. Kemudian dekat ni spool tension knob ni ada logo Kasking juga. Okay, kalau korang tengok dekat handle knob pun ada logo Kasking. Selain daripada tu, dekat bahagian bawah ni dia ada tulis line capacity lah, line capacity yang dicadangkan oleh Kasking. Kalau korang tengok kat sebelah dalam spool pun dia ada chop model dia, Royal Legend 2. Dekat spool dia ada chop dia lah. Selain daripada tu, kat bahagian belakang ni dia ada tulis open close. Dia ada button open close, dia ada switch kat sini untuk buka side plate. Kalau korang tanya abang lah, bukan abang, abang tak dibayar, abang tak dibayar. Tapi kalau korang dapat personally in hand, korang tengok Kasking, korang boleh tahu finishing dia tu boleh dibanggakan dengan harga dia yang murah. Kurang daripada 500, kurang daripada 200, kurang daripada 100, tapi finishing dia tetap wallah, memang cun. Kita tengok pula material untuk bahagian luaran dia, untuk body dia, bahagian luaran. Kita tengok material apa yang dia gunakan. So kalau korang tengok, untuk dia punya frame ni diperbuat daripada graphite, durable graphite frame. Lepas tu untuk line guide dia, dia menggunakan ceramic line guide dekat dalam ni lah, yang mana ceramic line guide ni memudahkan proses keluar dan masuk tali dan mengurangkan risiko untuk tali putus ataupun berbulu. Tapi kena jaga, kalau ceramic pecah ataupun sompit, dia boleh menyebabkan tali korang meletup bila korang kas. So bahagian ni walaupun dia membantu, tapi dia harus dijaga daripada jatuh ataupun terhentak. Sebab once ceramic broken, dia akan menyebabkan tali mudah putus ataupun mudah meletup. Okay, kemudian kita tengok handle dia. Handle dia pula diperbuat daripada metal rocker arm. Material dia ni adalah material yang sama digunakan untuk pemegang kayu golf. So kalau korang tengok, material untuk knob dia ni adalah EVA. Dia bukan sponge. So EVA ni dia lebih gripping, bila mantu kita lebih gripping. Kalau ikut Kasking, Royal Legend 2 ni sebenarnya dia redesign daripada Royal Legend yang mula-mula. Dia didesign semula oleh engineer Kasking untuk dia dapat memberikan keselesaan kepada angler. Bila kita pegang tu, bila kita gripping tu, dia lebih selesa. Kemudian dia dapat memberikan performance yang lebih baik dan lebih tahan lasak. Dia menambah 30% lagi ketahanan reel Royal Legend 2 ni, dan dia juga menambah 35% lebih kelembutan masa kita buat retrieval. Itu yang dikatakan oleh Kasking untuk design Kasking Royal Legend 2 ni. Selain daripada ratio dia yang ada dua, ratio 5-4-1 dengan ratio 7-2-1, reel ni juga dia ada 5+1 ball bearing. 5+1 ball bearing. Walaupun 5+1, tapi korang kena faham, 5+1 ball bearing dia adalah stainless steel double sheeted bearing. So, dah lah ada dua perlindungan. Kemudian diperbuat daripada stainless steel, tahan karat. Jadi, ball bearing dia adalah daripada good quality ball bearing. Selain daripada tu, untuk Kasking Royal Legend 2 ni, dia punya maximum drag capacity adalah 8 kilo ataupun 17.6 pound. Untuk handle dia pula, inch per turn adalah sebanyak 26.8 inci. Macam yang abang tunjuk mula-mula tadi, dekat side plate dia tu ada braking dial. So bila korang tengok braking dial macam ni, korang dah boleh bajet, ini adalah magnetic braking system. Kasking Royal Legend 2 ni dia adalah 8 magnetic braking system. Maksudnya dekat dalam side plate ni dia ada 8 button magnet dan boleh dilaraskan antara 0, minimum 0 hingga 9. So dia ada 10 level
daya braking tu. So ini adalah 8 magnetic braking system untuk casking Royal Legend 2. Ini adalah spool untuk Royal Legend 2 ni. Kalau korang berminat untuk dapatkan Osmi Silencer The Silent Killer ni, korang boleh dapatkan daripada Shopee. Link Shopee abang sertakan dekat ruangan description. Abang tak nak cerita banyak pasal spek casking Royal Legend 2 ni sebab dia adalah antara model lama. Tapi atas permintaan kawan-kawan, suruh buat review juga untuk bantu diorang decide nak beli ataupun tidak. Okay, so abang buatkan jugalah review untuk casking Royal Legend 2 ni. Sebab basically function ataupun feature dia sama dengan kebanyakan real casking. Beza mungkin dekat bearing, jumlah bearing dan sebagainya. Tapi secara asasnya, teknologi yang digunakan adalah sama. So, jom kita tengok sikit bahagian dalaman dia pula. Apa material yang dia gunakan. Kita tengok komponen-komponen penting di dalam real Royal Legend 2 ni. Contoh dia macam main gear dan juga pinion gear. Kedua-dua gear ni dia perbuat daripada brass ataupun daripada tembaga, which is tidak mudah kemek sebagaimana aluminium gear ataupun aluminium pinion gear. So brass dia lebih kuat lah, lebih susah kemek dan tahan karat. Of course tembaga tahan karat. Dan untuk komponen yang terakhir adalah dia punya drag. So untuk drag casking Royal Legend 2 ni, dia menggunakan triple disc carbon drag. So material drag dia seperti kebanyakan real-real casking adalah diperbuat daripada carbon. Itu tadi kita dah cerita seberingkas mengenai material untuk komponen luaran dan komponen dalaman casking Royal Legend 2 ni. Real casking yang harganya super mahal tapi kualiti kayangan. Last but not least, kita akan tengok pada kapasiti tali yang disarankan. So macam casking ataupun kebanyakan pengeluar manufacturer daripada USA, biasanya untuk line capacity ni dia tidak sarankan diameter tapi more kepada poundage tali. Jadi macam untuk casking ni, kita tengok pada monofilament punya line yang dicadangkan dulu. Kalau untuk mono line capacity yang dicadangkan untuk casking Royal Legend 2 ni, tali 10 lb boleh masuk 130 yard, 12 lb boleh masuk 110 yard, 14 lb boleh masuk 90 yard. Kalau untuk tali braided pula, line capacity yang disarankan adalah 40 lb boleh masuk 130 yard, 50 lb boleh masuk 110 yard, 65 lb boleh masuk 90 yard. Ini adalah line capacity yang disarankan oleh casking. Kita boleh ikut ataupun kita boleh tak ikut sebenarnya. Tak ada paksaan. Kita kat Malaysia, kita akan refer pada diameter. Kebanyakan angler dekat Malaysia, kita suka yang diameter halus tapi berkekuatan besar supaya kita boleh spool lebih banyak tali. Jadi pada kawan-kawan yang minta abang reviewkan casking Royal Legend 2 ni, so abang dah buat, abang dah tunaikan permintaan korang. Abang harap apa yang abang share ni dapat membantu korang untuk buat decision. Kalau korang tanya abang, ini adalah option terbaik untuk korang yang kurang berkemampuan untuk beli real-real branded. Okey, apa lagi yang korang nak? Harga, cluster marhain. Kualiti, cluster kayangan. Dengan range harga antara RM85 hingga RM120. Real drag 8 kg. Design cantik. Kualiti mantap. Salt water ready. Apa lagi yang korang nak dustakan? Abang bukan nak racun, tapi abang bagi tahu ini adalah salah satu option yang korang boleh fikirkan untuk alternatif kepada reel-reel yang berjenama. So pada korang yang first time sampai dekat channel ni, abang ucapkan selamat datang lagi sekali. Terima kasih sudi tonton video ni, sudi tonton review kali ni. Dan abang jemput korang untuk tekan butang subscribe kalau korang belum subscribe. Selain daripada YouTube channel ni, korang juga boleh follow abang dekat IG. Korang boleh like dan follow abang dekat Facebook page abang. Dan korang boleh follow abang dekat TikTok. Kalau korang ada pertanyaan ke apa-apa, korang DM je abang. Okay, maaf kalau korang minta abang punya nombor WhatsApp, abang takkan bagilah. Biasanya abang takkan share abang punya personal number. Okay, hanya kepada kawan-kawan. Tapi kalau korang ada pertanyaan pasal memancing, pasal setup ataupun ada benda yang korang tak clear, korang boleh DM abang. DM abang kat IG ataupun korang boleh
DM abang dekat Facebook. InsyaAllah abang free, abang akan reply. So far, siapa yang pernah bertanya dengan abang ataupun siapa yang pernah PM abang, tak pernah lagi abang tak balas. Betul tak? Kalau betul, korang tolong komen kat bawah. Betul kan abang reply? Cuma cepat ataupun lambat mengikut masa abang lah. Kadang-kadang busy tu lambat sikit lah abang reply. Kalau abang tak busy, sam, sepantas kilat abang reply. Sebarkan. Kalau korang rasa video ni bermanfaat dan membantu korang ataupun kawan-kawan korang. Jadi kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Ciao. Boom.